Nih, buat kalian para readers yang kangen dengan manhwa Solo Leveling, ada manhwa yang baru saja rilis dan cerita awalnya menurut Mimin mirip banget dengan Solo Leveling. Menceritakan kemunculan dungeon yang tiba-tiba, kebangkitan umat manusia dan menjadi hunter, dan tentunya MC yang awalnya sangat lemah bahkan dianggap sampah. Ini dia Boundless Necromancer. Nah, kalau misalkan Solo Leveling digarap atau dipublish oleh Kakao, manhwa ini dipublish oleh Naver. Sama halnya dengan Solo Leveling, manhwa ini juga diangkat dari novel. Untuk novelnya sendiri sudah memiliki 400 chapter lebih dan statusnya masih ongoing. Tapi sayangnya manhwa ini baru rilis 7 chapter saja. Untuk translate-nya sendiri, tadi Mimin intip baru 4 chapter untuk bahasa Inggris. Adapun bahasa Indonesianya, ya mungkin dalam waktu dekat. Melihat manhwanya menurut Mimin sangat menarik dan juga menjanjikan. Artnya juga bisa dibilang tidak kalah dengan Solo Leveling. Dan kalau kalian baca di beberapa chapter pertama, pastinya kalian akan ngeh dengan beberapa perkataan Mimin sebelumnya. Yaitu manhwa ini memiliki beberapa kemiripan dengan Solo Leveling. Intinya sangat recommended banget. Dan bagi para readers yang penasaran, silakan pantengin saja beberapa web kesayangan para readers. Atau lebih baiknya langsung melesat ke web resminya, yaitu Naver Comic. Tentunya masih berbahasa Korea ya. Tapi kalau penasaran, mungkin besok atau bahkan malam ini sudah ada yang garap bahasa Indonesianya. Ya mungkin aja sih, karena menurut Mimin manhwanya seru. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi kepada para reader sekalian. Ketemu lagi di next video, bye bye.